Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 6 bulan Jumada Al-Akhirah tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, Imam Besar kaum Muslimin, yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 212. Surat Al-Baqarah ayat 212. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki niat kita di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbarui semangat kita dan menambah kesabaran kita di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuyyina lil ladina kafarul hayatud dunya. Dijadikan indah bagi orang-orang kafir kehidupan dunia.
wa yaskharuna minal ladina amanu, dan mereka menghina orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dijadikan indah bagi mereka di pandangan mereka kehidupan dunia. Kemudian mereka mengejek orang-orang yang beriman. Yang demikian itu dijelaskan oleh para ulama salaf karena mayoritas pengikut para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, du'afa, sehingga orang-orang kafir yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, mereka kagum dengan kekayaannya, mereka kagum dengan hartanya, kemudian mereka menghina orang-orang yang beriman, pengikut para nabi dan para rasul, yang mayoritas mereka adalah orang-orang fakir. Qalu, di antaranya mereka berkata, anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Mereka orang-orang kafir berkata, apakah kami beriman kepadamu sedangkan mayoritas pengikutmu adalah orang-orang yang rendahan. Ini ucapan siapa? Kaum siapa? Kaum Nuh. Ucapan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dan juga mayoritas orang-orang kafir yang diberi oleh Allah harta, mereka mengejek orang-orang yang beriman yang mengikuti ajaran para nabi dan para rasul. Demikian pula orang-orang Quraisy seperti Abu Jahal dan yang lainnya mengejek Bilal, mengejek Ammar, mengejek Khabbab dan yang lainnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, dan orang-orang yang bertakwa, فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, orang-orang yang bertakwa, mereka berada di atas orang-orang kafir pada hari kiamat. Orang-orang yang bertakwa ditempatkan oleh Allah di surga, di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia, dimuliakan oleh Allah, dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dunia dihinakan oleh orang-orang kafir, dicela oleh kaum musyrikin. Pada hari kiamat mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, Allah rendahkan mereka, Allah hinakan mereka sehina-hinanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ, kemudian kami kembalikan mereka di tempat yang serendah-rendahnya. Ya Fathurrahman, نَزَلَتْ عَلَيْكَ سَكِنَةً
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka berada di atas orang-orang kafir pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bi ghairi hisab ay kathiran, tanpa hitungan. Artinya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, bi ghairi hisab, yaitu dengan rezeki yang banyak. Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, yukhbiru ta'ala anna alladhina kafaru billahi wa bi ayatihi wa rusulihi wa lam yanqadu li syar'ihi annahum zuyyinat lahumul hayatud dunya. Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan bahwasannya orang-orang yang kufur kepada Allah dan kufur dengan ayat-ayat Allah serta kufur kepada para nabi dan para rasul, walam yang qadu li syar'ihi, mereka tidak tunduk dengan syariat Allah, annahum, bahwasannya mereka, zuyyinat lahumul hayatud dunya, dijadikan indah bagi mereka kehidupan dunia. Jadi orang-orang kafir, tujuan akhir dari cita-cita mereka hanyalah kehidupan dunia, dijadikan indah bagi mereka dunia itu segala-galanya. Puncak tujuan mereka adalah dunia. Mereka tertipu dengan dunia. Fazuyyinat fi a'yunihim wa qulubihim. Dunia dijadikan indah bagi orang-orang kafir. Fi a'yunihim wa qulubihim. Indah di pandangan mata mereka dan terasa indah, dijadikan indah di hati-hati mereka. Faradu biha, mereka ridha dengan dunia. Watma'annu biha, dan mereka merasa tenang dengan dunia. Fasarat ahwa'uhum wa iradatuhum wa a'maluhum kullaha laha, sehingga hawa nafsu mereka, keinginan mereka, amal mereka, tujuannya hanya untuk tujuan dunia. Demikian orang-orang kafir wal iyadu billah, cita-citanya dunia, tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan dunia. Fa'akbalu alaiha, sehingga mereka menyambut, mereka fokus untuk mengejar dunia. Wa'akabbu ala tahsiliha, dan mereka bersusah payah, berkorban, berjuang untuk mendapatkan dunia. Wa adzamuha, dan mereka mengagungkan dunia, menyembah dunia. Dunia dijadikan indah segala-galanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya, kemana hadisnya, ad-dunya sijnul mu'min
wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman. Dunia ini apa artinya? Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Dunia adalah surganya orang-orang kafir. Sehingga orang-orang kafir mengagungkan dunia, perjuangannya, hidup matinya untuk merebutkan dunia, kekuasaan. Wa adhamu man syarakahum fi sani'ihim. Dan mereka memuliakan orang yang menyertai mereka di dalam usaha mereka. Kalau ada orang yang tujuan hidupnya dunia, mereka kagum, mereka senang, mereka bahagia. Wahtaqarul mu'minin. Dan mereka di sisi lain mengejek orang-orang yang beriman. Wastahza'u bihim. Mereka merendahkan, meremehkan orang-orang yang beriman. Wastahza'u bihim. Dan mereka mengejeknya, orang-orang beriman yang mengikuti ajarannya para nabi dan para rasul, diejek. Kenapa? Kata mereka, karena mereka tidak punya dunia, tidak punya pekerjaan, sehingga mereka ngaji, menuntut ilmu. Demikian ini, subhanallah, ini ejekannya orang-orang yang terdahulu, sama dengan ejekannya manusia hari-hari ini. Jadi mereka orang-orang kafir ketika melihat orang yang beriman ngaji, menyimak Al-Quran, diejek. Apa itu ngaji Al-Quran? Kenapa mereka menyimak wahyu? Kenapa mereka kok ngaji terus? Oh, pantas. Soalnya mereka itu fakir, tidak ada pekerjaan. Pantas mereka itu budak hamba sahaya, tidak punya pekerjaan. Demikian ucapan Abu Jahal. Maka Abdullah bin Abbas menafsirkan, wa yaskharuna minal ladina aman, wa yaskharuna bi Bilal wa Ammar wa Khabbab wa Yasir wa ghairihim. Mereka mengejek orang-orang yang beriman karena belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar akidah, belajar bagaimana beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqalu, orang-orang kafir berkata, ahaulai manallahu alaihim min bainina, ahaulai manallahu alaihim min bainina. Apakah mereka itu diberi karunia oleh Allah, apakah mereka itu dimuliakan oleh Allah lebih dari kita? Ini tidak mungkin. Ini orang-orang kafir mengejek orang-orang yang beriman. Adakah mereka yang ngaji itu lebih mulia daripada kita? Apakah mereka yang belajar Al-Quran, apakah mereka yang mengaji kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik dari kita? Ini mustahil. Jadi mereka mencibir, mereka nyinyir kepada para sahabat yang belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fadilatu Syekh As'adi berkata, "Wa hadha min dha'fi uqulihim." Ini dikarenakan lemahnya akal mereka. Ini orang-orang kafir, akalnya lemah. "Wa nadharihim al-qasir." Dan ini karena pandangan mereka yang sempit. Demikian pula orang-orang awam, pandangan mereka sempit. Orang yang ngaji dicela, surga dipek dewi, koyok-koyok mereka saja yang memiliki surga. Ini ucapan-ucapan yang keluar dari mulut orang yang akalnya lemah dan pandangannya sempit. Fa inna dunya daru bala, fa inna dunya daru ibtilain wa imtihan. Sesungguhnya dunia adalah tempat yang penuh dengan cobaan dan ujian. Di dunia adalah tempat cobaan, tempat ujian.
bukan surga bagi orang-orang yang beriman. Wa sayahsulu syaqa'u fiha li ahli al-iman wal kufran. Di dunia seseorang akan merasakan as-syaqa', yaitu bala, merasakan musibah, baik itu orang yang beriman ataupun orang-orang kafir. Jika orang beriman sakit, orang kafir juga sakit. Allah Ta'ala berfirman, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kalian menderita, wahai orang-orang yang beriman, orang kafir pun sama menderita di dunia. Fatarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tapi kalian berharap, berdoa kepada Allah, dan mereka tidak berharap kepada Allah. Kemudian Fadilatul Syekh berkata, balil mu'minu fid dunya wa inna lahu makruhun fa innahu yasbiru wa yahtasib. Orang-orang yang beriman di dunia walaupun mendapatkan musibah, walaupun mendapatkan sesuatu yang tidak mereka sukai, maka orang yang beriman bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga musibah bagi orang yang beriman terasa ringan dan mereka mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa yukhaffifullahu anhu bi imanihi wa sabrihi ma la yakunu li ghairihi. Sehingga Allah meringankan musibah yang menimpa orang-orang yang beriman karena iman mereka, karena kesabaran mereka. Ma la yakunu li ghairihi, dan ini tidak mungkin didapatkan selain orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa ma dzalika illa li mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman. Semua yang menimpa orang beriman baik baginya, pahala bagi mereka. Dan ini tidak mungkin kecuali hanya bagi orang yang beriman. Jika mereka mendapatkan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Jika mereka mendapatkan musibah, mereka bersabar, dan itu lebih baik baginya. Dengan kesabaran, musibah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, apabila mendapatkan musibah, mereka tidak memiliki kesabaran. Berapa banyak mereka ketika mendapatkan musibah mencari jalan pintas untuk keluar dari musibah tersebut. Minum obat-obatan sampai overdosis. Selesai sudah. Kenapa? Karena tidak kuat merasakan apa? Musibah. Suami tersinggung dengan istrinya, bunuh diri, tidak kuat. Banyak sekali kisah-kisah tentang orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Jadi musibahnya berat terasa di dada mereka, sesak sekali. Adapun orang yang beriman, mereka yang menyadari dunia adalah daru ibtila, tempat ujian, daru imtihan, tempat cobaan. Sehingga apabila mereka mendapatkan musibah, mereka banyak berdoa kepada Allah, mengharap pahala di sisi Allah, maka Allah meringankan musibah mereka. Kemudian Fadilatul Syekh berkata, wa innama sya'nu kullu sya'ni wa tafdilul haqiqi fid daril baqiyah. Sesungguhnya puncak segala urusan dan sesungguhnya kemuliaan yang hakiki, bukan di dunia, akan tapi kemuliaan yang hakiki adalah di negeri yang kekal,
bukan di negeri yang sementara. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah, adapun orang-orang yang bertakwa, mereka berada di atas orang-orang kafir pada hari kiamat. Karena orang yang beriman di tempat yang tinggi, orang yang kafir di tempat yang rendah. Orang yang beriman dimuliakan oleh Allah, orang-orang kafir dihinakan oleh Allah dengan sehina-hinanya. Fayakunul muttaqun fi a'la darajat, pada hari kiamat orang-orang yang bertakwa berada di derajat yang tinggi. Mutamatti'ina bi anwa'in na'im was-sururi wal bahja wal hubur, mereka menikmati, mereka bersenang-senang dengan berbagai macam dan beraneka ragam kesenangan. Was-surur, mereka berbahagia. Wal-bahjah, wajah mereka bersiri-siri, penuh dengan kegembiraan. Wal-hubur, mereka mendapatkan kenikmatan yang indah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-kuffar tahtahum fi asfalid darakat, adapun orang-orang kafir berada di bawah mereka, yaitu di bawah neraka jahannam. Wal iyadu billah mu'adzabin bi anwa'il adab, mereka disiksa oleh Allah dengan berbagai macam siksaan. Wal ihana, dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Wasyaqa'is sarmadi, mereka celaka selama-lamanya. Alladzi la muntaha lahu, yang tidak ada kesudahannya. Fa fi hadhil ayah tasliyatun lil mu'minin, pada ayat yang mulia ini adalah terdapat pelajaran hiburan bagi orang-orang yang beriman. Itu Allah menghibur orang-orang yang beriman. Apabila mendapatkan musibah, bersabarlah, karena dunia itu adalah darul ibtila, tempat ujian. Para nabi dan para rasul, manusia yang paling mulia di sisi Allah, mereka pun diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'yun lil kafirin wa na'yun 'alal kafirin, dan ayat yang mulia ini adalah ratapan bagi orang-orang kafir kalau mereka tidak bertobat, tidak beriman, maka mereka akan meratapi akibat kekufuran mereka. Walamma kanatil arzaqud dunyawiyyah wal ukhrawiyyah la tuhsalu illa bitaqdirillah, dan rezeki dunia serta rezeki akhirat tidak mungkin diperoleh kecuali dengan takdir Allah. Walan tunala illa bimasyiatillah, dan tidak diperoleh, tidak didapatkan kecuali dengan kehendak Allah. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, bighairi hisab, tanpa hitungan. Farizqu dunyawi yahsulu lil mu'min wal kafir, rezeki duniawi diperoleh orang-orang yang beriman, orang-orang kafir, bahkan orang-orang yang beriman mereka yang menikmati dunia. Kenapa? Karena orang yang beriman diberi oleh Allah kesabaran, diberi oleh Allah qanaah, yaitu merasa bahagia, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia, rezeki dunia diperoleh orang yang beriman, diperoleh orang kafir. Bedanya orang yang beriman merasa puas dengan pemberian Allah. Adapun orang kafir selalu rakus, selalu tamak, minta terus,
Tidak ada puas-puasnya bagi mereka. Adapun orang yang beriman diberi oleh Allah qanaah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa syukur atas nikmat yang didapatkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh beruntung orang yang muslim, orang yang beriman, sungguh beruntung dia. Dia diberi rizki oleh Allah dengan rizki yang cukup, dan Allah menjadikan dia qanaah. Menjadikan dia qanaah. Apa? Dari apa yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah kenikmatan yang besar, yaitu nikmat qanaah. Makan sederhana tetapi terasa lezat karena makanannya makanan yang halal. Makan apapun terasa indah karena berada di jalan Allah, karena dia gunakan untuk meraih ridha Allah. Terasa indah, niatnya hadir ketika menyantap makanan ataupun yang lain, karena nikmat qanaah tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumin faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Siapa yang di pagi hari kampung halamannya aman, badannya sehat, kemudian dia punya makanan satu hari, seperti dia diberi dunia dan seisinya oleh Allah. Ini bagi orang yang qanaah. Adapun bagi yang enggak qanaah, ketika mau makan dicium dulu ya. Daging dicium, ini daging korban atau enggak ini? Hah? Daging ini sisa korban ini, enggak habis-habis daging korban ini. Aduh ya. Dicium dulu. Bagi orang enggak qanaah, namanya dunia, tanpa qanaah enggak ada yang terasa lezat. Awalnya saja diberi dunia, coba terus menerus bosan. Tapi tidak demikian dengan orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan kurma dan apa? Air. Tetapi tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya seorang nabi, air saja. Bagaimana bisa berdakwah dengan semangat? Air saja. Perlu energi, perlu apa itu, kalsium, perlu ini dan seterusnya. Demikian rezeki duniawi Allah berikan kepada orang beriman. Walaupun dunia ini penjara bagi orang beriman, tapi orang yang beriman menikmati penjara tersebut. Artinya apa? Dia qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan penjara ini mereka sadar, karena dunia ini penjara berarti banyak ujiannya dan banyak cobaannya. Namun mereka diberi oleh Allah kesabaran. Wal kafir, demikian pula orang kafir mendapatkan rezeki dunia, karena dunia ini tidak ada artinya bagi Allah. Sehingga Allah berikan juga kepada orang-orang kafir. Sekiranya dunia itu berharga, maka orang-orang kafir tidak diberi minum walaupun seteguk air putih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, lamasaqallahu al-kafira syarbata ma'in." Sekiranya dunia senilai sayap nyamuk di sisi Allah, maka Allah tidak memberi orang kafir minum walaupun seteguk air putih. Orang kafir diberi oleh Allah dunia, mereka jadikan dunia segala-galanya, puncak kehidupannya, puncak perjuangannya untuk meraih kesenangan duniawi. Maka Allah Ta'ala berfirman melarang orang yang beriman mencontoh orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru bil fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah kalian tertipu dengan hiruk pikuknya orang kafir.
Janganlah kalian tertipu dengan gaya hidupnya orang kafir. Orang kafir di rumahnya memelihara anjing, orang yang beriman ikut memelihara anjing. Orang kafir jalan-jalan bawa anjing, orang beriman ikut. Banyak sekali. Orang kafir merayakan ulang tahun, orang yang beriman juga sama. Kasihan, ada yang kerjanya sederhana sekali, tetapi ketika ulang tahun semua diundang untuk ke KFC. Nah, setelah itu merasa nodew kan ya, utangnya banyak gara-gara apa? Gaya hidup. Jadi orang kafir itu hidup untuk bergaya. Jadi hidup itu untuk bergaya, sehingga mereka menjadikan dunia itu segala-galanya. Orang yang beriman banyak yang tertipu dengan hirup pikunya orang kafir. Maka Allah berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Janganlah kalian tertipu, terperdaya. Jangan kalian kagum dengan hirup pikunya, dengan gaya hidupnya orang kafir di negeri-negeri. Mata'un qalil, kesenangan yang sementara saja. Summa ma'wahum jahannam, kembali mereka, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian, wa amma rizqul qulub minal ilmi wal iman, adapun rizki hati, rezeki hati, minal ilm, dari ilmu, wal iman, demikian pula keimanan, wa mahabbatillah, rezeki mencintai Allah, Allahu Akbar, rezeki cinta kepada Allah, wa khasyiatih, rezeki takut kepada Allah, wa raja'ih, dan rezeki berharap kepada Allah, wa nahwi dhalik, dan yang lainnya, yang semisalnya, rezeki akhlak mulia, rezeki amal saleh, rizki membaca Al-Quran dan seterusnya. Fala yu'tiha illa man yuhibbu, Allah tidak memberikannya kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintainya saja. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tid dunya man ahabba wa man kariha, wala yu'tid dina illa man ahabba. Allah memberi dunia kepada siapa yang dicintai dan kepada siapa yang dibenci. Orang kafir dibenci oleh Allah, tetap diberi dunia karena dunia terhina. Wala yu'tid din, namun Allah tidak memberi kenikmatan agama kecuali siapa yang dicintainya saja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi inkhida'ul kuffar bil hayati dunya. Fadilatul Syekh Al-Utsaimin berkata, inkhida'ul kuffar bil hayati dunya, tertipunya orang-orang kafir dengan kehidupan dunia. Jadi orang-orang kafir tertipu dengan kehidupan dunia. Fihi annal mu'minina haqqan la yaghtarruna bil hayati dunya. Orang yang beriman yang hakiki, mereka tidak tergiur, mereka tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Allah Ta'ala berfirman, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Orang-orang yang beriman, mereka tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Namun kalau kita melihat yang ada di sekitar kita, atau bahkan kita melihat kita sendiri, kadang-kadang kita sering suka tertipu dengan apa? Kehidupan dunia. Semoga Allah memperbaiki hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keimanan kita. Sa'id ibnul Musayyab. Sa'id ibnul Musayyab didatangi utusan
Abdul Malik ibnu Marwan, Khalifah Amirul Mukminin. Khalifah Abdul Malik bin Marwan mendatangi Sa'id ibnu Musayyab, utusannya mendatangi melamar putrinya Sa'id, yaitu cucunya Abu Hurairah, dilamar untuk dijadikan menantunya putra mahkota, atau minimal dijadikan menantunya pangeran kerajaan. Kalau orang tua sekarang, kira-kira bagaimana kalau didatangi orang sekelas seperti itu? Langsung mendelik, tahu ya mendelik, kaget, wah dapat hujan emas. Raja datang, utusan raja datang untuk melamar, Allahu Akbar. Langsung tergiur, langsung mendelik. Alhamdulillah masih hidup, alhamdulillah kalau masih hidup ya. Kadang-kadang kalau kesenangan itu saking itunya bisa jadi iya, enggak balik mendeliknya ini. Saking kuatnya bahagia tadi, bahagia yang melampaui batas. Tapi tidak dengan Sa'id ibnul Musayyab. Dikatakan kepada Sa'id, "Ja'at kad dunya bihadafiriha." Wahai Sa'id, dunia dan seisinya datang kepadamu, tunduk kepadamu. Sa'id menjawab, "Ad-dunya bihadafiriha la ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Dunia dan seisinya tidak senilai sayap nyawuk. Saya tidak perlu. Tidak perlu saya, anak saya tidak saya nikahkan dengan putra mahkota atau putra yang lain, pangeran-pangeran yang lain, tidak perlu. Maka anaknya tadi yang cucunya Abu Hurairah dinikahkan dengan penuntut ilmu, talibul ilmu yang sederhana. Demikian. Ada lagi Najmuddin. Najmuddin ini ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ditawari menikah dengan putri raja Saljuk. Ditawari menikah putri raja. Kata Najmuddin, apa manfaatnya bagi saya putri raja? Paling bisanya ngecat kuku, kemudian perawatan wajah, mandi kembang tengah malam, kedinginan masuk angin dan seterusnya. Apa artinya? Manja, ya tidak perlu wanita seperti itu. Saya kepingin wanita yang solehah, yang lahir dari rahimnya penakluk Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Seperti itu. Maka menikahlah Najmuddin dengan putri, bukan putri, dengan wanita biasa tetapi penghafal Al-Quran, wanita yang tangguh, yang melatih anaknya, mendidik anaknya. Lahir Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Baitul Maqdis. Maka, dan banyak lagi contoh-contoh para salaf tentang hal ini. Mereka tidak tergiur dengan gemerlapnya duniawi. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, fihi haqaratu dunya, hinanya dunia. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, fihi annal kufar la yazaluna yaskharuna minal mu'minin. Orang-orang kafir selalu mengejek orang-orang yang beriman. Ahlul bid'ah selalu mengejek ahlus sunnah. Masyarakat selalu mengejek terus seperti itu, dan henti-henti. Maka janganlah kita apa kecil hati dengan ejekan orang-orang mengejek. Maka orang-orang yang beriman dikatakan oleh Allah, yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna laumata laim. Orang-orang yang beriman berjihad di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah dengan apa yang dimilikinya, la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, fihi annal aqibatal hamidah lil mu'minin, kesudahan yang baik bagi orang-orang yang beriman. Kesudahan yang baik
bagi orang-orang yang bertakwa, yang bersabar. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi wujubus sabr alal adha fi sabili dakwah, wajib bersabar dari gangguan di jalan dakwah. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi anna ahlal jannah fi makanin alin bikhilafi ahli nar fi asfalis safilin. Penghuni surga, bahwasanya penghuni surga di tempat yang tinggi. Penghuni surga berada di tempat yang tinggi. Adapun penghuni neraka di tempat yang paling rendah. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi anna ahlal jannah yadhakuna ala ahli nar, bahwasanya penghuni surga mentertawakan penghuni neraka. Gantian, dulu mereka ngenyek di dunia, sekarang di surga orang yang beriman ngenyek orang-orang kafir. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, orang-orang yang beriman di atas mereka, mereka melihat penghuni neraka yang disiksa, dieceklah penghuni neraka, dibalas apa ejekan penghuni neraka dengan balasan yang menyakitkan, yaitu di akhirat nanti. Allah Ta'ala berfirman, fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yang durun hal thubbal kuffaru makanu yaf'alun. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, orang-orang yang beriman mentertawakan apa? Orang-orang kafir. Alal araik, mereka di atas ranjang-ranjang yang penuh dengan keindahan. Al-arika, dikatakan oleh para ulama, al-arika yaitu sarir al-muzayyan bi anwa'iz zuhur. Al-arika adalah ranjang yang dihiasi dengan kembang-kembang yang indah. Kalau ranjang-ranjang kita tidak ada, kasur geluntungan saja. Adapun al-arika adalah as-sarir al-muzayyan bi anwa'iz zuhur. Di atas ranjang-ranjang seperti itu, alal araiki yang turun, orang-orang yang beriman di surga melihat orang-orang kafir disiksa di neraka. Dieceklah orang-orang kafir tersebut oleh orang-orang yang beriman, ditertawakan. Hal thuwibal kuffar makanu yaf'alun, dan orang-orang kafir tidak dibalas seperti itu kecuali atas perbuatan mereka sendiri. Namun orang yang beriman tidak terus mengejek orang kafir, sedikit saja tidak sempat. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman mengejek, mentertawakan orang-orang kafir di neraka kadang-kadang saja, tidak apa terus-menerus, karena mereka sibuk memecahkan apa keperawanan bidadari. Allah Ta'ala berfirman, inna ashabal jannatil yawma fi shughulin fakihun. Mereka sibuk, sehingga di antara tafsirnya para ulama, mereka sibuk memecahkan keperawanan bidadari, tidak sempat ngejek orang kafir. Apa no, enggak usah diejek, disiksa saja kok. Enggak usah banyak-banyak ejekannya. Sedangkan penghuni surga sibuk memecahkan keperawanan bidadari. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi fadlullahi yu'tihi may yasha, anugerah Allah, Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Fihi itsbatu af'alillah al-muta'alliqati bimasyiatihi, mengimani perbuatan-perbuatan Allah yang berhubungan dengan kehendaknya. Itu kita mengimani
al-af'al al-ikhtiyariyah. Allah Subhanahu wa taala melakukannya kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.